Dengan linesman 1 Bapak Dadang dan linesman 2 Bapak Salah. Selamat bertugas. Lima kedudukan angka sementara dari ini terjauh kembali lagi ancang-ancang di sana pemilik pemak dana 9.
Samtang Indra Kahpe, sudah di sana terima wali umpan bangun luar biasa kali ini. Saya memang kesulitan untuk dikejar oleh saudara Hendy namanya. Mengubah angka menjadi 6-2. 6-2 mengubah angka bagi dua tim sementara di sana. Derby bersiap untuk memberikan jelas. Lagi lepaskan jelas cukup baik terima lagi Hendy umpan luar biasa. Cukup luar biasa mengubah angka kali ini menjadi 3-6 3-6, 3 poin di belakang masih tertinggal, ancang-ancang kembali angkat bola tinggi, luar biasa masih mampu ditimpa dengan sempurna umpan bangkru lagi-lagi kembali, luar biasa luar potong yang diberikan mengubah kedudukan poin menjadi 7-3 7-3, hati-hati terhadap tim Binesta yang selalu berhasil epic comeback luar biasa kali ini kurang dada-dada. Sementara kembali kita lihat di sana sudah lari umpan tinggi-tinggi masih dikembalikan terima derby umpan bangkrut lagi masih mampu mendapatkan bola 1-2-3 sayang dari kembali gagal mengubah urutan angka menjadi 5-8 jangan kembali kali ini kita di sana bersiap sudah memecah jengkis pantat umpan tinggi-tinggi luar biasa kali tidak masuk upaya berangkat coba dilepaskan oleh Raja namanya mudah menunjukkan poin menjadi 6-8 dua angka untuk disamakan oleh Binesta atas Arwela Hinta ancang-ancang kembali di sana sudah memecah jengkis pantat coba memang umpan tinggi-tinggi luar biasa masih kali ini berkembang dengan sempurna sayang kembali kesalahan dilakukan oleh tim Arwela Hinta kedudukan poin bagi kedua tim sementara kita lihat kembali ancang-ancang di sana lagi sudah umpan tinggi-tinggi lagi pakai lagi mengubah angka menjadi 9-7 ya 9-7 kedudukan poin sementara Arwana Intan kembali memimpin dua angka di depan siap kembali di sana kali ini pemilik nomor dada 6 ancang-ancang sudah lepaskan jempol cukup baik memang lagi umpan tinggi-tinggi luar biasa namun sayang tampak masih gagal upaya open spike yang coba dilepaskan oleh Rehan namanya mengubah angka menjadi 10-7 kembali lagi di sana kita akan melihat Faisal ancang-ancang lepaskan jempol cukup baik dan sangat menang kontrol yang masih gagal daripada Sikidal Henry ini mengubah kedudukan poin menjadi 11-7 kedudukan angka bagi dua tim sementara kali ini masih Faisal tersiap untuk melepaskan jempis ancang-ancang di sana timang-timang angkat bola tinggi lepaskan jempis cukup baik memang umpan lagi luar biasa serangan yang luar biasa kali ini masih mampu mendapatkan Arwana Hitam lagi-lagi masih mampu dijangkau umpan tinggi-tinggi lagi namun kali ini upaya yang coba dilepaskan oleh Indra masih gagal 12-7 5 poin tertinggal di belakang sementara kali ini bersiap ancang-ancang di sana ringback 6 Faisal sudah lepaskan Davis kali ini gagal servis yang dilepaskan mengubah angka menjadi 8-12 8-12 kedudukan poin sementara baik dua tim kali ini bersiap kembali ancang-ancang daripada tim Binesta siapa dia yang kini akan melakukan servis Nico namanya suram cukup baik memang umpan lagi serangan di poin luar biasa memang satu akurasi tembakan yang tidak mampu dihadang oleh para pemain dari Binesta mudah menurunkan poin kali ini menjadi 13-8 kembali ancang-ancang di sana bersiap untuk pelepasan jempis lagi luar biasa umpan tinggi lagi Al-Hari kembali mengubah angka bagi Binesta 9-13 9-13 kedudukan angka sementara dan juga tim ancang-ancang kembali di sana kali ini sudah pelepasan jempis panjang umpan tinggi luar biasa lagi-lagi masih gagal upaya dari Lukman Binesta siapa dia Heri namanya mengubah kedudukan poin menjadi 9-14 14-9 ya 14-9 kedudukan poin
sementara dari ini bersiap lagi umpan tinggi-tinggi masih luar biasa masih tembakannya, namun sayap tampak masih gagal mengubah poin dari Arwana Intan 15-9-6 poin memimpin di depan. Sementara kali ini Dedek Bakrung bersiap ancang-ancang lepas ancar pih cukup baik, lemah saja yang diterima umpan Sahil, lagi satu tembakan yang masih memperlihat umpan tinggi luar biasa kali ini hari di sana umpan tinggi lagi-lagi masih mampu ditemukan satu masih yang masih mampu dibaca umpan tinggi kali luar biasa serangan tertubuk-tubuk dari kanak-kanak pemain Arwana mengubah poin menjadi 16-9 16-9 kedudukan angka bagi kedua tim sementara masih memimpin Arwana Intan atas Beresta 16-9. Kita lihat sama-sama tim out diminta uang misalnya pada Beresta di bawah ketinggalan atas Arwana Intan di set yang ke-1 agarlah sebuah tim out Beresta mampu membalikan keadaan atas Arwana Intan. Langsung saja kita lihat jalannya pertandingan yang cukup menarik pada set yang ke-1 yang masih dimenangkan sementara oleh Arwana Intan dengan kedudukan poin 16-9. Ancang-ancang di sana Dede Bangkung bersiap melepaskan jepit panjang cukup baik kali ini. Terima di sana umpan lagi umpan saya kepada Indra lemah saja masuk kali ini luar biasa pukulan daripada pemain kelompok punggung 9. Siapa dia kalau bukan Indra Ahdi namanya mengubah kedudukan poin kali ini menjadi 10-16. Indra sudah melepaskan jepit di sana umpan tinggi lagi masih mampu diterima Indra umpan saya Henry mengubah angka menjadi 18-10 18-10 kedudukan poin bagi kedua tim sementara kali ini Henry lepaskan servis panjang jauh sekali memang lagi masih mampu diselamatkan Henry dengan sempurna terima di sana bangkang umpan lagi poin didapatkan Arwana Intan 19-10 kedudukan angka bagi kedua tim sementara kali ini bersiap masih derby di sana ancang-ancang bersiap timang-timang empat bola tinggi lepaskan jam cukup kencang umpan Sahir lagi subhanallah memang satu tembakan yang meledak jatuh di area lapangan dari tim Arwana Intan mengubah kedudukan poin 11-9 11-9 kedudukan angka sementara dari kedua tim bersiap kali ini ancang-ancang di sana lepaskan cepi cukup baik umpan lagi Bangkrum kali ini satu serangan balik dilakukan oleh Faisal pemilik nomor 26 daripada tim Arwana Intan mengubah poin menjadi 20-11 kedudukan poin bagi kedua tim sementara kali ini bersiap kembali ancang-ancang di sana daripada pemilik nomor 25 Dini, namanya angkat bola tinggi-tinggi lepaskan jauh. Satu akurasi servis yang masih gagal mengubah poin bagi Arwana Intan. Beresta maksudnya 12-20. Ancang-ancang di sana kita lihat Rehan Surang terima dari umpan tinggi Bangkrum. Perputaran umpan dua tim kali ini saya masih kalah dalam upaya untuk perebutan bola di udara antara Panel daripada Beresta mengubah angka kali ini menjadi 20-13 ancang-ancang kembali sudah lepaskan servis angkat bola tinggi-tinggi masih satu tembakan tak mampu dihadapkan Niko mengubah angka menjadi 14-20 kedudukan poin sementara bagi dua tim ancang-ancang di sana kali ini bersiap kita lihat pemilik nomor dada 8 Rehan namanya lepaskan servis cukup baik lagi ternyata masih mampu kembalikan umpan tinggi luar biasa lagi-lagi masih mampu umpan luar biasa satu akurasi tembakan lemah saja di sana umpan lagi padel kepada dan diselamatkan lemah di sana umpan tinggi-tinggi satu dua dan tiga wow masih namun kali ini poin didapatkan oleh Beresta 15-20 dan di angka itu buat tiket diminta oleh ofisial daripada tim Arwana Intan.
Lagi kembali akan berseleksi yang boleh. Nampak itu, Bihesta, lepaskan jawabnya cukup baik. Kali ini, mohon, umpan tinggi-tinggi. Tadi! Satu tembakan cukup kencang dilepaskan oleh Pario. Mengumpul angka bagi tim Aruwana Intan 21-15. Ancang-ancang kembali di sana kali ini. Pario namanya bersiap. Empat bola tinggi, lemah saja masih mampu dijangkau. Lagi, Nisida, Sikida, Henry dari Bresta. Mula angka menjadi 16-21 kali ini. Lagi bersiap di sana ancang-ancang. Empat bola tinggi kita lihat. Masih kali ini Sikida, Henry umpan luar biasa dari Bangkrut. Luar biasa kali ini. Kreasi dan juga kombinasi serangan yang dibangun oleh anak-anak dan berarti Warna Intan cukup luar biasa kali ini. Mengubah kedudukan poin menjadi 22-16. Kali ini Faisal di sana bersiap panjang-panjang. Timang-timang bola dahulu sudah lepaskan JP cukup baik. Memang umpan tinggi-tinggi Sahil. Lagi masih mampu dikembalikan. Umpan tinggi kali ini dari Bangro. Tadil lemah saja di sana. Umpan tinggi Sahil. Lagi masih mampu lewat jempolnya. 1-2-3. Allah. Namun jauh kali ini. Satu upaya tembakan yang coba dilepaskan oleh pemilik rumah punggung 9 Indra namanya. Selamat. Pertandingan 16 merupakan angka bagi dua tim sementara. Persiap kali ini, ancang-ancang di sana. Angkat bola tinggi sudah cukup baik kali ini. Satu akurasi umpan diberikan, namun kali ini baik. 24-16. 24-16 merupakan angka bagi dua tim sementara. Satu angka saja bagi tim Warna Intan untuk memenangkan set yang ke-1 ini. Sebelum kembali lagi ini, sudah Faisal di sana, terima kembali umpan Rehan. Wow, masih mampu menerbang Hendri, umpan lagi, serangan yang coba dilakukan oleh Fadir masih gagal. Mengubah kedudukan poin kali ini menjadi 17-24. 17-24 kedudukan angka sementara bagi dua tim bersiap kembali ancang-ancang di sana kali ini. Lagi, 1-2. Kemenangan bagi tim Arbola Intan 1-0 sementara.